berada untuk pertandingan level challenger lightweight 70,3 kg. Introducing first our fighter of the blue corner, petarung kelahiran Medan, 27 tahun, tinggi badan 168 cm, di selipin Muay Thai, belum pernah menang, 2 kali kalah dari Ryu Dojo Medan. The Cowboy, make some noise, Christian Cibrian. Lawannya dari sudut merah, kelahiran Semarang, 26 tahun, tinggi badan 171 cm, disiplin Muay Thai dan kickboxing. Rekor 2 kali menang, 1 kali kalah dari Kediri Fighting Academy. Make some noise, Budi Raharjo, the Black Champion. Spektur pertandingan, Francino Tirta, ketua dewan juri, Max Metino. Juri 1 Soma, juri 2 Wiwit, juri 3 Budi, dan wasit kita Junaidi. Fighters, hujar! Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi kalian dan bermain statik. Touch glove, ambil keserut. Let's go! Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ini, fighter ini, fight! Baiklah pecinta One Pride MMA Indonesia di bawah tenang kita lightweight 70,3 kg antara Christian versus Budi Raharjo. Sudah seru sekali, Bung. Iya, betul sekali. Menit pertama, ronde pertama ronde sudah pertama ini. Ini harusnya sayang, dua kali pukulan ini sayang sekali pasti ya. Tukar tendangan juga. Iya, oke. Luar biasa, apakah kita lihat akan bertahan mereka. Iya, betul sekali. Ini kita masih menyaksikan keseruan mereka di ruang pertama kita ini. Oke. Ini poin-poin terbaik mereka kumpulkan pastinya ya, Bung Hanting ya. Untuk awal-awal ya masih eksplosif ya, kita lihat ya. Menit pertama masih eksplosif ya di ronde pertama lagi kan. Ya betul sekali. Nah, tapi terlalu barbar juga membahayakan di ronde kedua dan ronde ketiga pastinya ya. Iya. Oke. Pak action dari Christian kita lihat. Maupun dari Budi ya. Sama-sama eksplosif pastinya mereka ini. Sama-sama ingin mendapatkan poin-poin terbaik pastinya di One Pride MMA Indonesia ini untuk kemenangannya. Yes, Bung Lamting, ini posisi-posisi yang posisi klasik, Bung. Klasik ya. Posisi dari tahun berapa nih? Full guard, Bung. Posisi klasik seperti ini dalam MMA. Tentunya diharapkan yang di atas yaitu saat ini adalah Christian Cibrian banyak melakukan action ya. Betul. Ya, entahlah dengan melakukan elbow, pukulan ataupun submission bisa dilakukan dari situ ya, diusahakan seperti itu. Sama-sama striking ini pasti ya. Wow, oke. Posisi ya. Ini apa kira-kira submission apa nih yang dilakukan dengan posisi seperti ini dari seorang Christian? Ya, seperti itu ya, kurang lebih ya. Oke. Yang biasanya yang di atas bisa lebih aktif ya untuk melakukan serangan, Bung. Oke, terlihat nggak sih dari seorang dari seorang Christian ini pegulat banget ya muscle-nya nih ya. Ya, kalau kita melihat fisiknya. Mencoba untuk set control yang baik dari Christian ya, satu usaha kimura. Tapi dilakukan masih belum tepat atau masih belum masuk ya. Betul sekali. Dan sebaliknya juga Budi juga bertahan seperti itu ya. Oke. Harusnya bahunya Budi bahunya masih belum masuk, Bung, kalau kita lihat. Betul. Oke. Kurang ini pas. Ini kimura ini apa yang harus kita lakukan dari seorang fighter dari sudut merah? Escape-nya. Ya pasti jangan sampai mendapatkan telak lagi. Sudut yang telak seperti itu. Dan ya ini sudah berulang kembali bertahan nih. Budi kembali bertahan seperti itu ya. Ya betul sekali. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan juga saat ini ya. Betul. Dalam set control Christian posisi yang menguntungkan buat dia ya. Betul sekali. Ini Christian memang New Dojo Medan, The Cowboy, yes. Oke, terlihat mereka lepas memang juga, Bung. Oke. Usaha satu kimura yang tidak berhasil. Ini kita berharap di striking yang mereka kembali dilakukan lagi. Yes. Sepertinya kita kelihat. Tapi sepertinya posisinya masih belum juga, Bung. Tapi kalau terlihat dari mencoba kucing ini memang gagal dan mencoba lagi, ini poin bagus ya pasti ya. Iya, secara poin ya. Iya. Oke. Tapi secara finishing belum ya. Belum tidak tentu. Ada ya. Tidak ada. Oke. Yes, jawab di kembali ke atas, Bung. Oke. Kembali di atas. Yes, kembali ke striking mereka ini, seorang strikers. Iya. Alright, masih di One Pride MMA Indonesia. Cukup menguras tenaga. Cukup menguras tenaga, oke.
Ya, masih menjadi sesuatu yang terjadi pada mereka berdua malam hari ini. Untuk fight mereka malam hari ini, tampaknya mereka saling-saling tarik napas sepertinya Bung saat ini. Yang tadi kita katakan adalah ground itu memang menguras tenaga. Tenaga ya pastinya. Okay. Inilah keseruan dan unik dari mixed martial art punya pasti ya. Oke. Okay. High kick dilakukan oleh Budi. Ya, di block juga. Kembali high kick, roundhouse kick. Oke. Okay. Satu jab dilakukan. Tapi nampaknya memang fighter. Tidak terkena pasti ya. Tidak okay. terkena. Tidak terkena dengan baik ya. Ya, Bung Lamping. Ini usianya sama-sama tidak beda jauh, Bung Lamping. Tidak beda ya, 26 dan 27 betul ya. Betul sekali. Oh, Bung Lamping. Satu jab, ya, jab atau straight ke tadi, Bung. Sepertinya hook tadi, Bung. Hook, Bung ya. Yes, ini pukulan-pukulan kecil masuk ke dalam. Berulang kali Christian Siburian ingin menghabisi perlawanan dari Budi Raharjo. Budi harus keluar lebih cepat lagi escape-nya pastinya ya. Oh, mencoba kuncir kembali Kimura. Ya. Kimura dilakukan. Okay. Nampaknya Budi sepertinya pasrah aja begitu pastinya. Bertahan seperti itu. Masih bertahan juga. Badannya okay. kalau naik seperti ini agak susah, Bung. Mesti agak susah, harus datar ya. Iya, datar ya. Ya. Flat ya. Ya, harus flat. Tidak akan masuk seperti ini, sepertinya kuncian lepas kembali, tidak ada finishing, Bung. Dan ini memang kita harapkan dari ground seperti ini harus ada pukulan-pukulan kecil yang bisa mengganggu. Kemudian di set up seperti itu, kemudian Mount. Sekarang posisi mount bagus baik sekali. Ya, 10 detik lagi akan berakhir. Oke. Okay. Apakah selesai atau harus lanjut ke ronde kedua nih, Bung? Betul sekali. Sepertinya mereka selesai ya, harus lanjut, Bung. Berakhir round pertama kita, Bung. Ayo. Iya. Yes, kita lihat antara yep. Christian Siburian Budi ya. Raharjo malam hari. Slow motion ya Bung Lamping. Iya. Yeah. Ya, ground and pound dilakukan betul. Dari seorang Christian Siburian. Ya, ini nampaknya membuat damage keras sekali untuk Budi Raharjo ya. Oke, okay, secara keseluruhan ronde 1 memang Christian mendominasi unggul ya. Pastinya ya. Iya, okay. mendominasi ya. Ya, tapi nampaknya kita sudah memasuki round kedua kita. Apakah mereka bisa menyelesaikan sampai dengan round ketiga kita di One Breath MMA Indonesia? Oke. Okay. Ya, Bung Lamping, kita sudah masuk di ronde kedua ya. Ronde kedua kita. Oke, okay, di menit pertama ini. Right. Oke. Okay. Ya, masih bikin ancang-ancang sepertinya memang. Low kick dilakukan oleh Budi ya. Tapi terlalu jauh, Bung, jaraknya. Oke. Okay. Apakah game plan dari kedua fighter ini akan berubah? Sama, akan berubah atau ya. Sama? Akan betul kita sekali. Sama-sama saksikan. Tapi memang kalau kita lihat dari seorang Budi Raharjo harusnya memiliki kekuatan yang sangat bagus sekali karena Muay Thai itu memang keras sekali pasti ya dari tendangannya, elbow, knee ya, dan lain sebagainya. Tapi kan tadi sudah digocok sama Christian di bawah di ground itu menguras tenaga, Bung. Menguras banget tenaga betul. Pastinya. Oke. Okay. Menekan dan menekan. Oke, okay, masih menjadi sesuatu yang memang belum. Christian pun sekarang agak-agak kendor serangannya ya. Betul sekali. Atau masih mencari. Ya ini, ini yang kita obrolinkan tadi. Di round pertama tadi sudah barbar. Iya. Ronde kedua efeknya seperti ini. Jadi slow motion. Agak slow motion ya. Oke itu. Dikompet dengan ronde satu yang eksplosif semuanya. Betul, eksplosif banget tadi ronde pertama. Ronde kedua ya. Agak slow motion semuanya. Oke. Ya. Ini harusnya udah action kembali di fighter kita ya walau ini. Ini kembali lagi, Bung. Yeah. Daya tahan, kembali ke daya tahan, kembali ke endurance stamina, ya. Endurance, VO2 max. Inilah fungsinya. Ya. Iya, betul. Mm-hmm. Oke, okay, low kick, low kick. Ya, baiklah pecinta One Breath MMA Indonesia. Dimanapun Anda berada, pastinya di One Breath MMA Indonesia. Ini adalah pertandingan di bot terakhir kita antara Budi Raharjo versus Christian Siburian. Wow. Oke, okay, mencoba shot, untuk... Ya. Dilakukan oleh Christian, ya. Dan cukup berhasil ya. Cukup berhasil pastinya. Iya, mendorong berhasil. Sampai ke control cage ya. Iya. Cage control ya, oke. Okay. Iya, betul sekali. Tinggal lihat berikutnya apa strategi dari Christian. Saya melihat seorang Budi ini pasrah sekali. Lihat Bung Lamping. Nah, pokoknya teman-teman di rumah juga menyaksikan acara yang malam hari ini ya. Iya. Di hari Sabtu malam minggu ini. Tetap di Antv Lovers dan masih berlangsung di round kedua kita. Waktu tersisa 2 menit lagi Bung Lamping di round kedua kita malam hari ini. Masih belum ada action dari Christian maupun Budi Raharjo yang berusaha escape dari tapi posisi ini seperti ini. Seorang Christian tidak pernah diam untuk melakukan pukulan-pukulan kecil sehingga terjadi poin-poin terbaik pastinya ya. Untuk mengumpulkan poin ya Christian lebih unggul ya seperti ini. Oke, okay. Memang di MMA ini memang harus aktif pastinya ya. Aktif ketika ya, kita di ground kita harus melakukan pukulan-pukulan. Oke, okay. Teman-teman di rumah juga ingin menyaksikan langsung seperti apa
ini dia pertandingan seru banget malam hari ini di round kedua kita antara Budi versus Christian. Ya. Bung Lanting, ini harus apa yang dilakukan oleh seorang Budi? Apakah Three Angel atau memang dan sebagainya? Ya Budi harus escape dari posisi seperti ini ya. Ya. Ini usaha dari triangle seperti ini. Oke. Dilakukan oleh Budi. Belum masuk seperti itu ya. Okay. Karena terhalang oleh tangan dari Christian ya. Tapi bicara kuat mereka sangat kuat loh. Kembali lagi ke ground. Satu ini bagus sekali usaha dari Christian. Knee to the head, baik sekali. Okay. Cuma sayang kurang keras Bung. Ya kurang keras. Oh? Memang mungkin posisi kurang tepat kali ya. Oh iya. Harusnya mungkin agak ancang-ancang sedikit. Ancang. Iya. Okay. Kasih space sedikit baru knee to the head. Knee to the head. Itu poin bagus juga. Itu bisa damage Bung. Malah bisa kalau yang keras sekali 2-3 kali malah mengarah ke MPK. Oh iya, menyelesaikan pertandingan seperti itu. Mas terlihat side control dari Christian ya. Betul sekali. Ini Budi Ngraharjo dari round ke satu, round ke dua memang diungguli oleh Chris ya. Oke. Okay. Yeah. Apakah Chris ingin mencoba kucian Kimura atau memang kucian yang lain atau memang kembali? Kembali Kimura sepertinya Bung, walaupun melihat posisi seperti ini. Kembali Kimura lagi. Kembali Kimura. Kembali ke Mira. Oke. Okay. Tapi ya belum masuk juga. Angle-nya tidak masuk ya. Angle-nya belum tepat. Oke. Okay. Lebih baik mungkin melakukan punch atau mungkin mount terbaik. Hell blow mungkin ya. Okay. Kan? Elbow strike. 12-6 dicoba juga. Terdengar bisa juga mount posisi Christian juga tidak melakukan mount posisi. Maksudnya mount posisinya itu sangat baik ya. Itu tinggal melangkah saja. Melangkah satu, mereka dapat posisi mount. Enak itu bagus sekali. Bagus sekali. Baik sekali seperti itu. Ya. Side control dilakukan oleh Christian. One breath MMA Indonesia. Elbownya tidak ada space bomb, terlalu dekat. Ya. Tidak ada jarak, sehingga tidak ada power ya. Betul sekali. Nah. Waktu tersisa sesaat lagi. Di round kedua kita di One breath MMA Indonesia. Para pecinta One breath MMA. Serangan lutut. Dan lovers, kita tetap menyaksikan suasana hari ini di round kedua kita. 10 second. Wow. Bung Lanting, belum terlihat sesuatu yang membuat kita... Belum ada finishing, Bung. Betul sekali, finishing out. Round kedua berakhir. Kita lihat slow motion dari pertarungan mereka berdua. Oke. Bung Lanting, kita melihat dari satu ronde kedua, memang diunggul oleh seorang Christian pastinya. Betul, okay. Ya. Dari pengumpulan poin ya. Kita sudah masuk ke round ketiga kita di One Premier Indonesia, Fighters 68 malam hari ini. Fight ready, fight! Oke, okay, kita masuk di lightweight. Dan pasti hari ini adalah round ketiga. Gamsil belum dipakai, terlupa. Oke. Cekat-cekat, wasit seperti ini pastinya. Oke, kita mulai di round ketiga kita malam hari ini antara Christian versus Budi malam hari ini. Right, masih ancang-ancang. Bung Lanting, kira-kira mereka akan kembali ke ground atau memang tetap mempertahankan itu? Saya pikir akan seperti itu ya. Ya, betul sekali. Tidak berubah game plan dari mereka berdua sepertinya. Betul sekali. Dari 1-2-3 ronde sama betul saja sekali. Sepertinya. Oke, baik. Para pecinta One Premier Indonesia, kita menemani di malam minggu ini. Alright, masih belum terjadi sesuatu action fighter. Bung Lanting, memang tapi mereka sepertinya ini adalah kemenangan pertama Bung buat Christian. Bung kalau pertandingan ronde ketiga ini seperti ini hingga akhir. Tapi kita Christian akan apakah bisa memang si Budi melakukan kuncian-kuncian terbaik? Pukulan dari Budi pun belum kita lihat. Dan itu pasti bisa mengalahkan dua ronde poin-poin terbaik dari seorang Christian. Kalau KO ya. Oke. Okay. Kalau KO ya. Oke. Yes, belum terjadi apa-apa. Waktu tersisa 3 menit lebih lagi di round ketiga kita malam hari ini. Di bout ke-6 malam hari ini di One Crowd MMA Indonesia. Let's go fighter. Belum terjadi sesuatu yang memang membuat kita nyaman malam hari ini. Bung Lanting, memprediksi malam hari ini kira-kira. Seorang Bung Lanting memprediksi malam hari ini. Kalau dari poin Christian jauh unggul, Bung. Oke. Okay. Ya kan? Sebaliknya Budi Raharjo bilang ingin memenangkan pertandingan ini dia harus lebih aktif, harus melakukan serangan-serangan Bung yang mengarah ke aim to KO. Kalau dari pengumpulan angka ronde 1 dan 2 sudah dimenangkan oleh Christian. Fighter di stop oleh wasit kita karena tidak aktif. Tidak ada action dari kedua fighter. Ini apa? Mungkin
faktor energi atau memang pastinya seperti itu? Oke. Pastinya seperti itu. Oke, kita mulai lagi di round ketiga kita antara Budi versus Christian malam hari ini. Oke, low kick terjadi. Oh, kembali low kick. Ini mereka harus melakukan sesuatu yang memang di round terakhir ini memang harus bombardir pastinya. Sepertinya Budi Raharjo yang harus sepertinya ya lebih aktif kan? Karena dia sudah ketinggalan ronde dua ronde. Mas sekarang Budi yang bersifat defensif. Harusnya memang harus dikejar kembali. Harus lebih agresif, Bung. Oke, kita lihat. Kalau sebaliknya Christian mungkin menerapkan strategi ini dengan begini saya dia sudah pasti akan menang. Oke. Iya. Mempertahankan ya dan mengulur waktu. Mengulur waktu selesai seperti itu kan. Oh. Kembali shoot dilakukan oleh Christian. Shootnya berhasil. Iya. Kepada seorang Budi Raharjo malam hari ini di round ketiga kita waktu tersisa 2 menit lebih lagi di One Pratiwi Indonesia. Bung Lanting masih menemani malam hari ini untuk bisa memberikan yang terbaik pastinya malam hari ini para kedua fighter ya. Oke, Bung Lanting, kita lihat ini tekanan-tekanan ya. Satu usaha dari Giletin ya dari Budi tapi ya. Nah, tapi damage dari Giletin ini memang sangat baik sekali pastinya. Posisinya, Bung, tidak mungkin seperti itu, Bung. Setnya itu ya. Posisi untuk Giletin choke tidak seperti itu ya. Okay. Tidak memungkinkan. Harusnya sprawl dan lain sebagainya. Betul. Oke. Okay. Ya. Okay. Sekarang malah posisi terbaik. Sekarang posisi kembali diuntungkan buat Budi, Bung. Betul. Oke. Okay. Ini Budi sudah menambah poin-poin terbaik ya pastinya ya. Iya. Di round ketiga ini. Dan memang kurang eksplosif tadi 1-2 ronde ya. Oke. Masih di One Pride MMA Indonesia peran TV Lover semuanya kita saksikan langsung. Budi berhasil dalam posisi mount tapi Christian berusaha melepaskan diri. Oh! Satu bantingan. Malah sekarang kembali Budi Raharjo yang berada di bawah, Bung. Betul sekali. Harusnya memang full guard seperti ini, posisi full guard seperti ini. Christian harus keluar dari diawatinya karena triangle akan masuk pastinya. Dan kita lihat juga Christian juga tidak banyak melakukan sesuatu, Bung. Oke. Okay. Dia merasa ada pukulan ke belakang kepala tapi ternyata tidak. Wasit tidak memberikan. Oke. Serangan elbow dari Budi ya. Ini seorang Budi mengejar kembali poin-poin tertinggal pastinya. Iya. Tapi lumayan udah berapa poin juga pastinya. Ya. Okay. Ada usahanya pastinya. Yeah. Oke, okay. Masih bertahan antara Christian versus Budi Raharjo di bout terakhir kita malam hari ini di round ketiga kita malam hari ini. Oke. Okay. Yes. Bung Lanting, ini belum terjadi sesuatu yang membuat saya pun kita bingung. Tangan Christian di bawah, tangan kiri Christian di bawah mau seperti apa? Seperti itu kan? Kenapa? Apa tergencet dengan berusaha lepaskan sepertinya pastinya, ya. Sepertinya tidak terlalu sulit kalau tangan kiri Christian mau melepaskan kan? Oke. Terkena staples dari seorang Budi pastinya. Iya. Keluar juga baru pastinya. Lepas, Bung. Okay. Karena fungsi di bawah seperti itu ya. Memang Budi menekan, tapi kan gampang untuk melepaskan itu, Bung. Oke, okay. 10 second, 3 round terakhir malam hari ini antara Budi versus Christian. Kita melihat aja langsung siapa yang menjadi pemenang malam hari ini. Oh, terakhir sudah. Di round ketiga kita antara Budi, kita lihat slow motion dari fight mereka di round ketiga malam hari ini. Kita lihat, tekanan demi tekanan oleh seorang Budi kepada Christian dari round ke satu, round kedua ya, Bung Lanting pastinya ya. Jauh, Bung. Tiga ronde, juri memutuskan hasil kemenangan mutlak dari sudut